Selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama saya Tika, wartawan Tribun Batam, masih melaporkan dari SD Negeri 015 Tanjung Pinang Timur, di mana hingga pukul 9 nanti para murid baru ini Tribuners akan diajak bermain serta dikenalkan tentang lingkungan di sekolah ini Tribuners. Jadi di sini dari pantauan di lokasi juga mereka dibagi menjadi beberapa kelompok ya Tribuners. Jadi di sini ada sekitar 5 kelompok anak-anak yang didampingi juga oleh 5 guru yang mengenalkan tentang lingkungan sekolah serta bermain Tribuners. Di sini juga orang tua murid juga menunggu anak-anaknya karena ini memang hari pertama masuk sekolah Tribuners, jadi orang tua murid lebih memilih untuk menunggu anaknya hingga pulang sekolah. Baik, Tribuners, sekian laporan dari saya mengenai bagaimana di sini para guru memperkenalkan lingkungan sekolah dan juga mengajak anak-anak murid baru ini bermain dan memperkenalkan dirinya, Tribuners. Baik, sekian laporan dari saya di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.